Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, anda bersama Kak Zara. Anda bersama Zara Othman. Kepakaran Kak Zara membantu you all semua celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okay, hari ni Kak Zara live di rumah Kak Zara. Okay, live kat rumah. Nak okay, hai, siapa bersama Kak Zara pada pagi ni? Kak Zara faham semua orang dalam perjalanan nak pergi kerja. Okay, dalam perjalanan nak pergi kerja. Okay, Kak Zara, anak-anak dah. Hari ni Kak Zara nak share kenapa hidup ni kita nak beri value, nak beri manfaat kepada orang lain agar terinspirasi. Okay, Kak Zara sendiri pun tercari-cari inspirasi setiap hari untuk hidup kita lebih baik, hidup kita lebih bermakna, bermanfaat dan berenergi. Okay, tadi anak-anak ada anak-anak yang Fatih dan Aisyah dah pergi sekolah. Abi dia dah hantar pergi sekolah. Kak Zara dah buat sarapan untuk dia setiap pagi. Kak Zara kena buat sarapan dan rasa happy untuk buat sarapan untuk anak-anak. Kena buat sarapan, makan tengah hari disediakan di tempat sekolah dan juga minum petang. Tetapi makan pagi dengan keadaan macam tu menyebabkan Kak Zara rasa sebenarnya mula-mula terpaksa untuk masak, kan? Tetapi lama-lama kita akan rasa kesian dekat anak-anak kita kalau kita nak beli aja, kan? Dan dia pun tak menjimatkan kos kita sebenarnya. Kalau kita masak, dia lebih berkualiti. Hari ni Kak Zara masak burger. Burger tu kita lebihkan sayur. Okay? Kak Zara beli Ramly burger. Burger Ramly tu yang daging burger. Buat sendiri, lebihkan sayur-sayuran untuk anak-anak. Dia dah bawa pergi sekolah dengan happy. Dan satu lagi Kak Zara nak cerita sebenarnya. Kalau dengan Kak Zara, you all tak akan terlepas dengan topik keuangan. Sebab kenapa Kak Zara serius sangat tentang keuangan? Sebab Kak Zara ini adalah pengalaman Kak Zara jatuh bangun dalam keuangan. Okay? Kalau keuangan ni kita tak jaga betul-betul, kita tak urus betul-betul, duit banyak mana kita dapat pun, akhirnya kita tak ada duit. Akhirnya tak nampak apa yang kita usahakan kalau ianya tidak diurus dengan berkesan. Okey, diuruskan dengan betul. Okey, hari ni Kak Zara nak bagi tahu apa yang Kak Zara masak hari ni, sebab ini pilihan. Okey, hari ni menu Kak Zara hari ni simple aje, satu aje. Okey, Kak Zara masak kambing. Beli kambing dekat pasar tu yang dalam sejuk beku tu. Kemudian Kak Zara masak. Bukanlah Kak Zara tak terer sangat masak sebenarnya. Dan kadang-kadang kena tengok YouTube juga. Dah lama-lama tu kita dah rasa, yelah kan, mak-mak pun dah tahu kan, kalau tak faham dekat Zara pun kalau lupa resipi akan tengok kat YouTube lah cara resipi masakan. Tapi hari ni sebab dah biasa, Kak Zara campak-campak aje letak semua barang dalam tu. Ada sayur, ada kentang. Ini sebenarnya kenapa? Sebenarnya bukan nak menunjuk hari ni Kak Zara makan kambing. Tak, bukan itu tujuan untuk inspirasi yang Kak Zara nak bagi. Kalau kita makan benda ni kat kedai, kita bawa anak-anak kita, kita sendiri makan kat kedai, rasa-rasanya berapa yang kita akan habiskan hari ni berbanding kita beli sendiri, kita buat sendiri. Dia dari segi cost saving kita panggil, penjimatan kos dia lebih banyak. Kalau kita pergi makan kat kedai, mungkin kalau kita 2-4 orang dah RM100, kan? Jadi kat sini sebenarnya dengan Kak Zara, inspirasi yang Kak Zara nak bagi, boleh nak pergi makan, boleh. Bukanlah Kak Zara kata tak boleh makan kat luar, boleh, silakan. Dia kata, ya Allah, dengan Kak Zara ni semua tak boleh. Kak Zara pun makan kat luar. Tetapi kita tengok bajet kita masing-masing, tengok keuangan kita. Sebab tujuan Zara Othman ni sebenarnya nak memberi inspirasi dari segi keuangan. Sebab Kak Zara jumpa kebanyakanlah, bukan semua, kebanyakan bila nak suruh menabung, Kak Zara, saya tak ada duit nak menabung. Inilah yang menjadi kesedihan, kebimbangan Kak Zara, yang mana
tak ada duit nak buat tabungan. Jadi macam mana kita nak plan untuk education anak? Macam mana kita nak plan untuk, yelah, untuk kita persaraan dan sebagainya, untuk buat pelaburan. Kalau nak buat simpanan, nak buat, nak ambil perlindungan yang asas pun tak ada duit. Tak cukup duit. Ha, itu yang selalu Kak Zara jumpalah. Ha, jumpa, bertemu. Jadi Kak Zara kata, ya Allah, macam mana nak menolong mereka-mereka ni agar orang-orang yang Kak Zara temui ni kebanyakannya bila nak suruh menabung, suruh ambil perlindungan, suruh buat pelaburan, sesimpan, nak bagi adik beli rumah. Alasan dia, jawapan dia, saya tak cukup duit. Sebab duit ni kita kena uruskan lah. Jadi kalau siapa yang ada banyak duit, yang dia dah uruskan dengan betul, dia ada pelaburan, duit sedang bekerja untuk dia, Kak Zara tak kisah sangat sebab dia dah urus duit dengan betul dan duit sedang bekerja untuk dia. Dan dia boleh menikmati susah payahnya. Tetapi bagi kita, bagi you all yang kat luar sana, bukan semualah, siapa yang Kak Zara rasa perlukan pertolongan Kak Zara, siapa yang di luar sana yang rasa, okay, kita tengok dulu lah buat apa dengan ni. Jadi penjimatan kos. Beli tu dalam RM20 satu paket. Dalam RM30 lah Kak Zara rasa kos dia. RM30 kita boleh makan satu keluarga. Ini sebab Kak Zara boleh pergi makan dekat luar. Tapi sekarang, live Kak Zara ni, inspirasi yang Kak Zara nak bagi, bagaimana kita nak jimatkan perbelanjaan kita agar dengan penjimatan tu kita boleh buat simpanan. Agar dengan penjimatan tu kita boleh buat pelaburan. Dan kita ambil, kita uruskan keuangan kita, kita cipta duit, kita cari duit dengan susah payah pergi kerja, buat bisnes. Kemudian kita urus duit kita tu. Bak urus ni lah yang selalu kebanyakan orang fail. Lepas dah urus tu, kita kena lindung duit kita. Itu yang namanya takaful. Kemudian kita perlu ada, kita perlu apa lagi? Kita perlu laburkan duit kita. Bukan sekadar simpan, kena laburkan. Contohnya salah satu, bila kita dah okey, kita nak buat pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah ni, dia ada kebaikan dan dia semua kena ada ilmu. Okay? Jadi apa yang Kak Zara buat sekarang bukan nak tunjuk hari ni Kak Zara makan kambing. Oh, aku boleh makan kambing. Tak. Bukan itu tujuan Zara Uthman. Sebab Kak Zara berhadapan dengan orang kata, bila nak suruh melabur, nak suruh ambil perlindungan, nak suruh labur, nak suruh simpan, tak cukup duit Kak Zara. Ni yang menjadi keresahan hati dan kesukaran, sesak dada. Kak Zara boleh sebab Kak Zara dah uruskan keuangan, Kak Zara dah buat pelaburan, dah ada bajet untuk, kita dah buat bajet, siap bajet untuk upgrade diri, bajet untuk plan, untuk melancong, kan? Okay? Untuk bajet hari raya. Yang Kak Zara suggestkan tu sebenarnya Kak Zara buat. Kita buat dulu dan kita rasa kita kena tolong. Sebab Kak Zara juga satu ketika dulu menghadapi situasi yang sama, yang mana kita kerja-kerja duit asyik tak cukup. Ada sesuatu yang tak kena dengan diri Kak Zara dan Kak Zara dapat formula. Dan itu ini yang Kak Zara nak share dengan you semua agar memberi inspirasi. Dapat inspirasi sebab Kak Zara tak ada orang nak bagi inspirasi. Kita yang tercari-cari macam mana nak urus keuangan kita agar kita rasa cukup. Okay, ini yang Kak Zara nak bagi tahu macam mana pagi ni. Dan setiap pagi memang Kak Zara akan masak. Dan alhamdulillah dengan pekerjaan Kak Zara ni tak perlu keluar awal sangatlah nak pergi kerja, tak perlu nak keluar pukul 6:30 ke pukul 7 ke. Ni the beauty of pemilihan kerjaya yang Kak Zara pilih 15 tahun yang lepas. Jadi Kak Zara sebenarnya tak adalah pergi lewat, tapi hari ni sebab nak live kat rumah, nak bagi value. Jadi sebenarnya Kak Zara dah 8:30, Kak Zara dah sampai ke ofis. Sebab ofis Kak Zara tak jauh daripada rumah. Kalau jalan kaki 5 minit lah. 5 minit ke? Sebab dekat sangat. Kat depan tu saja, kat depan jalan ini, kat kawasan perumahan. Ni pilihan Kak Zara yang mana ofis Kak Zara berdekatan dengan rumah. Ini pemilihan kerjaya yang Kak Zara pilih sebenarnya. Dan hari ni Kak Zara lambat sikit nak keluar rumah. Sebab kenapa? Kak Zara nak bagi inspirasi yang mana kita boleh
masakan yang kita boleh makan dekat luar. Boleh Kak Zara memang boleh makan dekat luar, tapi sebenarnya yang Kak Zara tunjuk supaya anda semua rasa macam mana? Rasa macam mana nak jadi Kak Zara nak share idea macam mana nak jimatkan kos. Sebab di luar sana ramai sangat yang cakap saya ni tak ada duit lah Kak Zara. Nak simpan duit, ya Allah, nak simpan 1.5 nak ambil pelindungan 1.5 pun tak ada duit. Jadi ada sesuatu yang tak kena dengan perancangan pengurusan keuangan kita. Jadi hari ni value ataupun sharing Kak Zara ni nak bagi tahu kita boleh makan yang sedap-sedap. Kita boleh makan kat rumah. Kita boleh buat pilihan untuk makan kat luar, tak salah. Bukan bermaksud Kak Zara ni terlalu rigid makan kat rumah, tak. Untuk mereka yang ada keuangan yang bagus, memanglah kita dah ada keuangan yang bagus, kita nak makan kat luar, kita tak ada halangan sebab duit kita ada. Tapi sekarang bagi sebab kita nak makan, nak buat benda-benda ni, nak makan dekat luar, nak pergi melancong dan sebagainya, boleh sekiranya kita dah buat benda yang basic ni dulu, iaitu menguruskan duit, ada simpanan dulu dan ada perlindungan. Yang pertama, ada simpanan dulu, kemudian simpanan yang asas sikit, kemudian terus pergi kepada perlindungan sebenarnya, ya, perlindungan. Okey, sebab Kak Zara rasa ada sesak nafas, tengok macam tak ada duit. Macam mana tak ada duit ni nak urus keuangan? Ke mana perginya duit? Sebab satu, kita tak catik perbelanjaan kita. Kita tak tahu ke mana kita kita keluarkan duit kita. Dan Kak Zara perasan, memang perasan. Dan Kak Zara tahu kalau kita belanja kat luar, memang duit tu macam air keluar. Dan kalau kita rasa kita nak berjaga-jaga tentang keuangan kita, salah satunya adalah kita masak. Masak untuk family kita dan sekali-sekala tu bolehlah keluar. Tapi jangan kerap sangat kita makan kat luar. Kalau makan kat luar, RM50, RM60, RM100 memang tak kurang kita terpaksa keluarkan untuk makan di luar. Kecuali ada reason lah, orang tu disibuk sangat. Okay, dia dua orang saja, dia tak ada family. Yang mungkin kalau penjimatan kos dari segi masa dia, dulu Kak Zara pun masa dulu kita tengok kita dua orang, masa belum ada anak memang kita, sebab tu kita sibuk balik malam, jadi kita mengambil keputusan kita boleh makan kat luar kalau dua orang. Tengoklah kepada keuangan masing-masing, tak ada betul dan tak ada salah. Okey, kita tengok dulu what happen dengan Kak Zara punya ni. Okey, dah hampir nak masak biarkan dia kat sini. Okey, dan satu lagi, ni salah satu. Dan salah satu lagi, Kak Zara nak buat tour sikit dekat rumah ni. Kak Zara nak tunjuk salah satu lagi adalah kita boleh, dulu Kak Zara pun malas juga sebenarnya. Tapi Kak Zara dapat inspirasi daripada kawan-kawan. Kawan-kawan tunjuk, ditanam tu, ditanam ni. Orang lain boleh tanam, kenapa saya tak boleh tanam? Dan kita terinspirasi. Dan hari ni Kak Zara pun nak bagi inspirasi kepada you all semua. Nak bawa keliling kat belakang rumah Kak Zara ni. Kak Zara adalah sikit bercucuk tanam. Dia bercucuk tanam. Untuk ni lah, kalau kita rasa kita nak makan, kita boleh petik. Antaranya, Kak Zara rasa you all semua yang kat luar pun ada juga yang buat benda yang sama. Kak Zara tunjukkan ni bukan bermaksud Kak Zara ni bagus sangat, jangan salah faham. Kak Zara buat ni untuk memberi inspirasi. Ada apa ni? Ada daun pandan. Ni, kita tengok dekat sini. Kak Zara punya tanaman kat belakang ni tak adalah bagus sangat. Ada banyak benda lagi. Ini pun kadang-kadang tak terurus. Dan Kak Zara perasa kalau kita nak buat sesuatu, sebenarnya kita perlu apa? Kita perlu bagi komitmen. Pokok ni pun kalau kita tanam, kita tinggal je, memang dia tak memberikan hasil yang bagus lah. Kak Zara ada pokok kaduk. Ni pokok kaduk Kak Zara nak bagi inspirasi. Bukan bermaksud bagus. Kak Zara nak bagi inspirasi ni, kalau daun pandan ni kita masak. Semalam Kak Zara masak bali. Okey, Kak Zara rebus bali, letak daun pandan ni banyak-banyak. Tak payah beli Alhamdulillah. Apa Kak Zara ada apa? Kak Zara ada pokok ni, belalai gajah. Ada belalai gajah. Tu tak ada. Ni pun ada je. Ni dah kurus ni, kurang kasih sayang. Dia kurang kasih sayang. Ni pokok apa, cekur manis. Kadang-kadang Kak Zara kehabisan stok sayur, nak buat tu ambil campak-campak, campur-campur saja. Ada daun kari. Ni dah limau yang tidak berbuah. Ni pun yang kurang kasih sayang
Ada apa lagi? Ni ada pokok cili. Pokok cili pun dah habis musim berbuah dia tengah tu. Lepas tu kita ada misai kucing. Kak Zara ada misai kucing. Ni sebahagian lah. Lepas tu ada pokok apa ni? Oregano kata mama dia ni. Oregano. Kan untuk masak. Okay. Jadi ni special daripada rumah Kak Zara. Kat belakang rumah Kak Zara yang mana ada tanam-tanaman. Ini bukan bermaksud Kak Zara ni bagus. Ini bagus sangat. Kak Zara buat ni untuk memberi inspirasi. Dan jiran Kak Zara ni pun dia suka menanam juga kita dua. Jiran sebelah-sebelah ni. Dia pun suka tanam-tanaman. Jadi bila kita ada, sebenarnya kita akan terinspirasi. Kita tengok orang suka menanam, buat tanaman, kita pun suka. Kat belakang tu ada pokok sirih. Kalau nak minang-minang siapa senang, dah ada sirih, daun sirih itu tak payah beli. Okay. Sekadar itu Kak Zara rasa, harap Kak Zara berdoakan memberi inspirasi kepada you all semua. Hidup memberi inspirasi. Kak Zara bukan pakar motivasi dan Kak Zara bukan bagus sangat dalam kehidupan. Tetapi semua yang kita buat ni dapat menjimatkan kos kita sebenarnya. Mengurangkan kos kita. Nak beli-beli ni kadang-kadang kita beli. Kak Zara suka tanam ni sebab dapat fresh. Kalau kita ada tanah. Bagi mereka yang mungkin kata, Kak Zara rumah saya, rumah apartment lah Kak Zara. Tak ada tempat untuk menanam. Sebenarnya dia buka alasan. Cari dalam YouTube yang mana dekat apartment pun sebenarnya kita boleh menanam. Dekat Zara suka air ikan, air apa lagi? Di baja dia air ikan, air beras yang kita basuh beras dijadikan sebagai baja. Okey, Kak Zara berharap sharing Kak Zara hari ini memberi inspirasi, hidup memberi inspirasi. Okey. Sekadar itu daripada Kak Zara hari ini. Kak Zara sayang you all semua. Jaga keuangan kita. Selalu fikirkan bagaimana nak dapatkan income lebih. Dan bagaimana nak uruskan keuangan kita. Kena ada formula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Please share dan like page Zara Uthman. Okay. Dan klik see first. Untuk mereka yang berminat untuk Kak Zara coaching, please PM secara PM personal, tulis kat situ nak personal coaching. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.